Jadi hari ini aku ke sawahnya sendiri dulu, nanti di salah satunya baru berdua sama kakak. Ini dia pupuknya. Kita naburin pupuk dulu ya teman-teman, nanti baru kita cari nuding. Terus juga kita ambil singkong ya kalau ada sih. Becek teman. Berat juga ya, ini berapa kilo sih? Soalnya aku pegangnya satu tangan. Mau nebang pisang nih. Wah, pisangnya kecil. Sana. Masya Allah ya, ini padinya hijau. Soalnya kemarin lalu juga udah dikasih pupuk, cuman belum yang kena semuanya gitu. Hari Minggu kalian kemana aja nih? Kalau aku sih nggak ada kegiatan lain ya. Of course ke sawah, karena ini tuh pekerjaan utama. Dicampur dulu merah sama putih. Itu malah sedikit orang yang lebih bawah di sini. Tuh, padi yang lebih pupuk ya. Kumpulan dong, di sini. Yep.
Sini. Alhamdulillah pupuknya udah selesai. Lihat deh tanganku, gatel loh ini. Terus ini ada sisanya, nanti kita bawa pulang untuk sawah yang di sana. Jadi aku mau basuh tangan dulu. Di sini ada telaga. Merah dong. Setelah ini kita lanjut ke sawah yang satunya, kita cari miding. Miding itu buat apa? Miding itu buat bubur pedas. Ada yang tahu nggak? Bubur pedas itu apa? Nanti kalian akan lihat seperti apa itu bubur pedas ya. Aku gemetar loh, saking ini tadi tuh bawanya berat kan, kayak digendong gini, kayak gini. Tadi kan penuh tuh, sekarang udah dikit lagi. Terus mupuknya itu bener-bener yang bikin leher sakit, kayak kaku gitu loh jadi rasanya. Mari kita pulang. Enggak pulang sih, kita ke sawah yang satunya. Di sana udah ada kakak aku. Jadi sebelum ini dia itu nebas dulu, aku nemenin ibu untuk mupukin padi. Repot juga jalan di sini ya. Jangan di skip ya teman-teman, nanti kalian akan lihat seperti apa miding itu dan pengolahannya juga nanti sehingga jadi bubur pedas. Tidak lupa pisangnya juga kita bawa pulang. Ini dia. Tuh. Simpen di ember. Kita bawa. Jalannya ngeri banget, teman-teman. Kayaknya aku bakalan turun deh nanti nih. Ada. Itu karena seringnya mobil bawa angkutan berat lewat ya. Ini masih bisa dijalanin, tapi yang ada yang ini itu udah nunggu tuh
jalannya rusak parah. Ya deh, aku ngeri deh, aku turun aja gimana enggak sih? Turun aja deh. Repot lagi. Ngeri banget. Jadi aku turun nih. Tuh. Tadi aku udah nyobain waktu berangkatnya, itu aku hampir jatuh teman-teman. Oke saja sampai sini udah aman ya. Aku lanjut sepeda lagi. Kita udah sampai. Baju Anda bersinar-sinar. Hei Tayo, yuk Kak Deo, cari miding, cari miding. Masih di sini. Jadi teman-teman, cari midingnya itu di dalam hutan. Enggak, canda. Jadi iya sih dalam hutan. Tapi masuk ke area perkuburan lo di sana tuh, masuk ke dalam. Kalian berani enggak? Berani lah, masa enggak ya? Aku sendiri aja berani lah. Say hi. Sebelum kita cari midin, jadi kita ambil singkong dulu.